Wisatanya Cihuy, tapi kenapa warga Madagaskar tidak bahagia? Ini fakta uniknya. Pasti kamu pernah mendengar negara bernama Madagaskar. Ya, di sebuah pulau sebelah timur benua Afrika ini memang terkenal dengan film animasi berjudul Madagaskar. Dalam film tersebut diceritakan bahwa pulau Madagaskar dipenuhi oleh lemur-lemur di tengah kehidupan yang amat sangat liar. Penasaran kenapa orang di sana jadi kurang bahagia? Berikut 5 fakta uniknya. Populasi Malagasy termasuk yang banyak banget. Sebenarnya, Madagaskar merupakan negara yang termasuk ke dalam pulau terbesar keempat di dunia. Dengan luas itu, ternyata penduduknya juga sangat banyak, yaitu sekitar 25,5 juta jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dari warga Australia, Sri Lanka, dan Belanda. Dengan populasi yang besar, ternyata tidak membuat Madagaskar menjadi negara maju. Termasuk ke dalam negara dengan warga yang tidak bahagia. The World Happiness Report melaporkan bahwa ternyata Madagaskar termasuk ke dalam negara yang warganya paling tidak bahagia. Kenapa? Sebagai salah satu negara miskin, GDP atau Gross Domestic Product Madagaskar hanya sebesar 20 juta rupiah per kapita. Selain itu, angka harapan hidupnya pun hanya berkisar sampai 65 tahun. Surga bagi para pecinta alam liar. Menurut Conservation International, hanya ada 17 negara yang dianggap mega diverse. Salah satunya adalah Madagaskar yang memiliki sejumlah besar spesies yang beraneka ragam. Di antaranya adalah hewan bunglon dan lemur yang memiliki variasi paling banyak di sini. Kamu yang suka sekali berpetualang di alam liar, bakalan takjub dengan pesona hutannya yang spektakuler hingga pinggir pantainya yang tidak kalah keren. Banyak juga warisan dunia seperti cagar alam Tsingy di Bemaraha Strict Nature Reserve. Berbeda dengan pulau Madagaskar, kamu justru akan jarang melihat harimau, jerapah, atau kudanya. Saking liarnya, jangan kaget jika bertemu makhluk-makhluk yang aneh. Sepertinya hanya di Madagaskar kamu bisa menemukan hewan-hewan yang aneh bin ajaib bentuknya. Bagaikan di negeri dongeng dan cerita fantasi, makhluk hidup di sini jarang sekali ditemukan di tempat lain di belahan dunia manapun. Misalnya, flat-tailed geckos, comet moths, tomato frogs, eye-eyes, foxes, Malagasy leaf nose snakes, dan banyak lagi. Begitupun dengan tumbuhan yang ada di negara ini. Hanya di Madagaskar kamu bisa menemukan pohon baobabs dan pohon gurita atau octopus tree, bikin kamu serasa di planet lain saking anehnya tumbuhan-tumbuhan tersebut. Wisatanya bisa terbilang mewah dan cocok bagi kalangan ekspat. Sebuah resort mewah baru-baru ini diluncurkan di Nosy Ankaw, pulau terbesar dari 5 pulau di lepas pantai timur laut Madagaskar. Ada juga Miavana atau hanya dapat diakses dengan helikopter, di mana kamu bisa menjelajahi safari biru atau safari laut dengan kesempatan untuk melihat kura-kura, paus, dan lumba-lumba selama trip. Bisa juga ikut scuba diving dan memancing. Ada juga spa dengan harga yang cukup fantastis. Biayanya lebih dari 54 juta rupiah semalam. Siap-siap merogoh tabungan hingga recehannya. Bagaimana? Jadi bingung kan mau liburan ke Madagaskar atau tidak? Yang pasti sih oke-oke saja kalau kesana dengan uang yang cukup dan mental petualang yang memadai. Jika tidak, kamu bisa-bisa nyasar seperti Alex dan kawan-kawannya di film Madagaskar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.